sudah hilang kali ini kita salah dua yang langsung keluarkan begitu saja. Satu hero hilang dari Onyx Prodigy base-nya. I'm of Vendetta gak connect ke arah siapapun, langsung diajar dengan Falling Star Moon-nya ke arah depan sana. Yami mencoba untuk menahan, berputar-putar dengan Ronan Wolf King yang maksimum charge connect ke arah depan sana. Fats, udah setengah badara, emang banget terajar, ternyata tembakan dari gini sakit banget. Belakang Pedro Esser dipopa begitu saja dan menerahkan. Kali kita bisa lihat Rashi masih bisa terpick off. Dia Onyx Force dikeluarkan begitu saja, Sunsin kembali dipick off oleh seorang Jelly Boy. Masih mau lebih kali ini Jelly Boy cuma untuk mempick off satu hero lagi. Mau dalam banyak dua hero bahkan coy yang menjadi korban selanjutnya. Shaton dan sebentar dari bawah sana. Jelly Boy. Bang, Jelly Boy berusaha untuk melawan tiga hero sekaligus double kill dari seorang Jelly Boy. Lucky Boy triple kill, dihajar Valnya tapi masih ada Flicker. Hampir saja terjadi wipeout. Deco terlalu ada di depan sana. Sekaligus dari depan pun Choi. Masih mau pulang, maunya bergoyang. Tapi sayang sekali. Harus langsung terdekat oleh Ayah Udil. Sedangkan Biro itu di bedil. Itu guguk langsung hilang begitu saja. Dan kali di base-nya terbuka lebar. Alter Ego sepertinya mencoba untuk mengakhiri game ini. Dan mengamankan tiketnya. Dari mana nanti mencoba bagus banget. Tapi langsung ditarik ke sini. Karena rumput sana. Tiba-tiba dalam banyak banget ter-take down. Begitu saja. Kali ini Turtle-nya masih bersedia mengawal oleh Versik. Dan Versik pun langsung kabur. Lompat lagi di area Parkobok tapi langsung ditusuk begitu aja. Tapi Soblade-nya on point banget. Tone Rose-nya langsung bisa dihindari oleh seorang Versik. Dia masih mau ke depan sana. Dengan sing-sing-sing-sing Deviant Sword-nya. Tapi Anti-Mage berusaha untuk masuk. Gila. Ender Shot-nya double kill. Bahkan dari seorang Clover. Bahkan Mate-nya pun tumbang. Gerak dapetin satu dari Gaye-nya. Dan ternyata One ini 17 diajar kali ini. Di arah depannya. Anti-Mage masih pribadi. Dia gak takut. Karena ada Hurt Gun. Dari seorang Rekate. Versi dari kanan. Karena didapatkan. Bahkan tiga member kali ini. Harus berenggang nyawa. Menyisakan Mate. Dan juga Sorizo. Tapi kali ini lihat. Kayaknya mau dipost ke depan. Dari seorang Mobiusnya dan lihat langsung disundul guys. Tapi sudah lord diamankan oleh seorang Arthur Black lainnya. Double kill diamankan oleh seorang Esmeralda. Tapi lihat di depan Last Insanity kabur tapi tidak bisa. Nice banget dari Renvi. Tapi dia menjadi last man standing. Bisa gak bertahan dan masih bisa bertahan kali ini. Kita lihat itu di satu Petron Esmer di pop up gitu saja. Block of track-nya di pop up agar late up. Aura Fire terporak-poranda. Karena ini tetap masih sempat dipergunakan oleh Vice Hager. Bahkan Immortal ini yang masih pecah tapi face turret-nya. Langsung masih ada Godiva dan tiba-tiba Kabuki maju. Tapi masih bisa bertahan kali ini ada Arrow terhubung. Kabuki berhasil dicabut nyawanya kali ini. Masih bisa menyerang dari seorang Keira. Dan ternyata ting-ting-ting. Datang dari seorang Hai. Dia maju dan dapetin dua ternyata. Double kill, triple kill ternyata tidak, tapi Shatter didapatkan, Hike-nya berhasil dihabisi. Way of Dragon, what a play dari seorang Ahmad. Violent Shutdown berhasil amankan oleh seorang Udil. Killing Pitaka dalam bahaya Warlord. Cuma untuk mulai memberikan perlawanan. Namun Ahmad cuma untuk mulai memposisikan. Gak mau terlalu overcommit. Kali ini pun Pai. Emine berujang pergerakan Tera Rolat. Karena Bistar dan Basket. Udah mulai menculik. Memposting sedikit demi sedikit. Leo Morbi, Dispersion, Rotation, Fire. Masih terdiri karena Bistar. Untuk mengisi HP. Dan mulai coba untuk mulai menusuk. Karena Leo Morbi di Fine Sword. Berhasil menembakkan satu hero Ita dan seluruh yang kedua menangani Ahmad yang sedang melakukan observasi diketahui oleh anak buah RRQ dan misalnya juga Lektopani Flow yang dikeluar dan bisa menolong Yami Leo Murphy mendapatkan sedikit damage yang namun tidak boleh overcome. Ingat Go sudah mulai mendorong masuk weaponnya ke area inner bitter taran perlahan tapi pasti mereka menembus pertahanan dari RRQ Lord ya sudah mulai berjarak Leo Murphy taruh ribet ke depan Silly Boy berhasil membawakan mega kill Pai dalam bahaya flowing out ke mereka it will be for RRQ, Bistar menjadi korban selanjutnya. Jelly Boy translate ke depan, namun base-nya menjadi korban selanjutnya. Alter Ego, take the game yang kedua kali ini. Jadi fight dan strike pun sudah dikeluarkan dan lihat damage yang diberikan. Oh, Violence masih bisa survive dan bahkan Leo Murphy dengan flicker yang masih bisa kabur Leo Murphy skinny. Yes, kali ini mereka tidak boleh tembakan pertandingan yang dibuat oleh Alter Ego. Bahkan kali pun Replicas tidak bisa menumbangkan siapapun. Killing spree. Kali Brody dari Ahmad. Flicker karir pan memberikan ketenangan buruk. Sally Boy join the fight. Kali ini pun kita bisa lihat Iter lari terbirit-birit. Oh, dibalikin. Begitu saja di mana satu point kill. Sally Boy di pick up itu saja. Leo Murphy dalam bahaya. Empat menjadi korban selanjutnya. Flick out. Karena belakang begitu juga dengan
Sudah ada Rise Rack yang langsung di-open. Ultimate juga cukup sekarat. Dia berubah menjadi naga, tapi double kill langsung diamankan oleh Parsianya. Combo tuh ditarik aja dari Eva selanjutnya, tapi ternyata di-steal. Oh my God, Paxia. Dengan ada retribution yang right in the moment, bakal berhasil untuk mendapatkan Lord kita. Dan bahkan mau gak mau Clover harus mencoba untuk defensif dengan adanya Black Dragon Form. Mencoba untuk pukul mundur setelah EVOS Legend mematikan Life Regression yang dimiliki oleh Yuzhong. Ya, tapi Detona welcome di depan sana sudah langsung melahap ke arah seorang Godiva. Tapi ternyata bukanlah target yang optimal karena justru baratnya yang harus dihilangkan. Clover mencoba untuk mengincar karena kopi kita, tapi Clover pula menjadi samsak. Menerima damage yang begitu besar, tidak bisa ditahankan dan harus dihilangkan pula menyusul keberadaan dari anti-match. Iya, Sansi Messi sini di sandbag, 4 member dari Alter Ego masih terlalu lebih. Oh, Sansi Messi tidak bisa kemana-mana, tetapi namanya Phantom Execution berhasil menang down seorang Udyl di sini, GP. Oke, baik, kali ini masih mau lebih, looking for more, almost is never enough for... Side-nya di sini, oh, I'm offended, kena ke arah satu, dan tampaknya Rasi langsung hilang di lamp zone. Ahmad terpaksa menggunakan flicker, menggunakan feather air strike tadi untuk mengusir pergerakan, tetapi lihat Sally Boy masuk ke dalam 4 member di sini. Sally Boy bisa kabur ke atas, tetapi Persik. Bahkan, no, Clovernya akan mendrift take down seorang Sally Boy. Persik mau lebih, Udyl masih bisa selamat. Tapi bahkan Ahmad gak mau mengambil resiko mundur ke belakang, namun Pai. Oke, kali ini pun Clover, what are you doing? Falling Star dikeluarkan, memberikan distraction agar Lordnya memasuki pekarangan dari Alter Ego. Guard disiapkan terus saja orang Ranti. Sally Boy mengobrol-obrol ke lane up. Kali ini Persik menumbangkan seorang Ahmad. Wah, jadi korban selanjutnya, namun Sally Boy harus tumbangkan gitu saja seorang Persik. Double kill untuk EVOS Legend. Wow. Total kill points-nya 14, rasinya 1-0-13. Masih 100% di sini. Ahmad mengobrol-obrol ke lane up dengan Black Dragon Foam. Kali ini pun kita bisa juga damage yang diberikan dari seorang Pai. Menumbangkan RKT. Gak ada lagi dealing damage yang akan diberikan oleh anak EVOS Legend. Anti-match. Dinosaur-nya low HP. Kali ini Alter Ego bakal untuk di area pekarangan dari EVOS Legend. Dua hero, bahkan tiga hero hilang. Dua hero tersisa Clover. Persik akankah mampu memberikan penanganan yang signifikan ke area 5 hero dari Alter Ego di game yang kelima kali ini. Alter Ego, go, go, go. 5 member terlalu kuat. Clover menerima semua damage dari 5 member. Dan lihat base-nya, lihat ini. Alter Ego masuk memenangkan bronze match kali ini, GP. Wow, 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 wow. Alter Ego take the game. Aja Yami mundur ke belakang, Tondros dibuka. Walaunya bahkan tak bisa ditahan. Kali ini pun satu hero dari kedua belah tim berhasil direnggut nyawanya, Kolius. But Aura Fire meng-cancel begitu saja ke area Lordnya. Oh, tapi kali ini Warlord harus tumbangkan Kolius. Ya, langsung diajak begitu saja dengan Feather Airstrike-nya. Violence pun bahkan harus ditumbangkan. Hanya tersisa lagi dan lagi. Taka langsung diajak dengan sehat dari seorang ini. Tapi Hai berhasil. Mendikta benar dua hero sekali. Fire juga dikuatkan. The Wild Dragon menutup karat seorang Taka dari 12 karat banget. Dan kita lihat Taka harus ditumbangkan. Bahkan Myumi juga tumbang. Violence 3 hero sekaligus dari RRQ. Gak bisa ngapa-ngapain. Tapi di belakang sana, Aiden dia mencapai sendirian. Mendingan tapi sampai dia mengejar karena Gadiva. Gadiva pun akhirnya tumbang. Ansa membawa dia pakai seorang Aiden. Dia mau lari kemana? Ballnya pun masih disimpan. Hanya untuk ngeker-ngeker. Tapi Spear of Justice gak konek karena siapa-siapa. Hai, 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 hai. Dia langsung mau pakai berdasar dengan pancar yang terjatuh. Begitu saja Aidennya. Ansa membawa dari seorang Kabuki. Bahkan Mentaka mendapatkan Taka. Lupa dengan sebuah lagi. Violet juga harus tumbang. Face yang terbuka lebar. Dilompat dengan Demonic Force. Dan Aura Fire juara dari Piala Presiden Esports 2021 Close Qualifier.